Saudara, banjir dan tanah longsor menerjang permukiman warga di dua desa di Goa, Sulawesi Selatan. Luapan air juga menggenangi akses jalan warga menuju Kota Malino. Jembatan Lebong yang menghubungkan para loe menuju. Cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir ini membuat air yang berada di jalur bendungan Bili-Bili Kabupaten Goa meluap dan merendam 9 rumah warga. Beruntung, sejumlah penghuni rumah yang terdampak banjir langsung dievakuasi ke rumah warga lain. Tak hanya itu, cuaca ekstrem juga mengakibatkan tebing setinggi 10 meter longsor dan menutup akses jalan warga. Sampai saat ini, longsor belum dilakukan pembersihan lantaran belum adanya alat berat dikerahkan ke lokasi. Sementara tidak bisa mobil lewat, biar motor, biar jalan kaki. Situasi terkini, jembatan.